Bacawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar melanjutkan silaturahminya ke sejumlah tempat di Jawa Tengah. Hari ini Gus Imin menghadiri acara Maulid Nabi di Purbalingga. Dalam kesempatan ini Gus Imin hadir dengan didampingi sang istri Rustini Martado. Gus Imin menghadiri acara Maulid Nabi dan konsolidasi pemenangan pasangan Amin di Purbalingga. Acara ini dihadiri oleh kiai, nyai, dan tokoh masyarakat. Pada agenda ini juga, Gus Imin diminta menjelaskan mengapa dirinya bisa menjadi pasangan Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang, padahal sebelumnya Gus Imin tampak terlihat sangat mesra dengan Prabowo Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.